kalau bergaya itu mesti waspada. Waspadalah, waspadalah. Tengok kanan kiri dulu, oke? Okay? Kita lihat. Aduh, aduh. Eh, dia ngeliat handphone. Ya, lihat apa siapa? Tadi ngeliat handphone. Motornya lihat handphone. Motornya atau mobilnya? Handphonenya lihat motor. Wah, enggak dong. Tapi mobilnya tuh... Lihat, lihat. Allah Akbar. Mobilnya masuk kali, bos. Apa? Mobilnya masuk kali itu. Oh, ya, bener. Dia pura-pura. Dia acting abis itu. Wah, benar-benar nih orang. Bisa, wah, ya. Gila sih. Dia takut disalahin. Iya, benar. Oh, karena dia udah tahu dia salah. Ada CCTV, bos. Iyalah, ya salah banget orang. Main handphone. Wah, ulang-ulang replay. Replay. Lihat ya. Mana? Lihat tuh. Oh. Enggak, dia gak main handphone, bos. Ini dia gini. Begini, Pak. Eh, tapi kan gasnya di kanan. Eh, tapi gila mobil sampai masuk gitu sih. Iya, sampai masuk kali begitu. Ya, walaupun dia gak main handphone pun dia salah. Iya sih. Aduh, ada bajai. Aduh, daripada gue disalahin kan. Ngapain dia? Ngapain dia? Pingsan. Dia lihat enggak ya? Ah, gue tidur aja deh. Sakit. Ini yang salah sih sebenarnya. Motornya jatuh kemana, pingsannya di mana? Iya benar. Lah iya benar, motornya ke sana dia pingsan di sini. Iya, terus ke sana ya? Iya. Masa lu loncat terus ditabrak? Emang lu mission impossible? Itu dia. Itu ya. Makanya. Salah. Mungkin gitu kali ya jatuhnya. Iya. Tom Cruise. Kalau belajar tabrakan? Oh iya. Oh buat melindungi diri ya kalau ada tabrakan. Oh iya betul. Pembalap kan diajarin iya, itu. Iya. Lihat tangannya mana? Coba gini lagi. Iya. Tapi tangan bocah lihat tuh. Tangannya gitu. Tubuh tuh ke atas, bukan ke samping. Bu Siska. Tapi kesenangan gemeng, itu boleh, asalkan tidak cukup ganggu. Mau saya aja nggak pak yang bacain lama-lama? Boleh. Nah, kalau senang-senang sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau kesenangan jangan sampai lupa diri. Nanti kayak gini. Wow. Canggih di. Wow. Oh. Ini tuh jalan. Bagai dijajah. Itu apa sih? Tadi kita lihat apa sendiri. Kita lihat apa sih, guys? Ini apa sih? Kita nonton apa sih tadi? Coba kita ulang lagi deh. Aduh, malah sakit mata saya. Ulang lagi ya. Aduh. Belakangnya tuh apa sih? Bagai dijajah. Gitu ya. Itu dia tadi. Kebanyakan gaya. Gagal gaya itu. Gagal gaya. Aduh. Rachel. Kapan itu keluar web series-nya? Kamu tuh tim sama si Tara sama Rio itu ya? Iya. Jadi aku satu gengnya mereka. Tuh, gitu. Sama Rio juga. Oh, jadi yang bagian yang bisnisnya ya? Kan kalau Rio Dewanto. Rio Dewanto. Oh, sama Rio itu juga. Anak cimit nyolot. Terus cerita lagi. Itu kayak gimana sih di bagian yang kayak bisnisnya? Kan kalau Rio Dewanto iya, kan bisnis. Iya, ceritanya gue kerja sama Rio sama... Terus ketemu dia nih. Kapan itu? Berarti sebelum Filosofi Kopi 3? Itu kejadiannya sebelum Filosofi Kopi 2. Filosofi Kopi 2 sebenarnya urutan ceritanya. Tapi kan itu dibuatnya setelah Filosofi Kopi 2. Iya, tapi ini apa ya? Aduh, gimana sih, Pak? Susah banget, Pak. Cabut nih. Ntar saya natakin ini dulu nih. Iya. Coba ditaruh. Gimana? Okay. Jadi ceritanya gitu, Pak. Gitu. Oh jadi alurnya mundur gitu ya? Enggak, mundur. Sebenarnya kayak prequel tapi yang film kedua. Film kedua tuh yang masih saksikan utama ya? Saksikan di YouTube andalan Anda. YouTube belum tahu Pak di mana. Nanti bukan di situ juga kayaknya. Oh iya. Oh gitu. Oke, okay. Terima kasih Rahel. Thank you. Rachel. Sudah menghadir di sini. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Semangat sayang, kamu bisa. Tenda. Itu tenda apa ya? Benda. Benda. Ya, Kayuknya kalau nikah jangan di tenda-tenda. Jangan di tenda-tenda. Jangan di tenda-tenda, yuk.